Batik rongkong merupakan motif batik khas lingkaran leluhur yang tadinya diproduksi dari tangan penenun lokal, yaitu masyarakat rongkong itu sendiri. Motif ini diambil dari motif sekong sirenteng sipomandi yang dipadukan dengan tulisan rongkong yang bermakna saling mengukur, menjaga kebersamaan, dan saling bergandengan tangan dalam mengayomi bahtera kehidupan. Batik dengan motif ini menjadi seragam yang digunakan oleh aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dan pada hari-hari bersejarah Kabupaten Luwu Utara.